Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geraknya gerakan cepat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki, bahagia dunia akhirat, lunas hutangnya, mudah jodohnya, barokah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral habaib al kiram wa aisyatul kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama, nukusif goreng tipi format yang saya muliakan, saya hormati, khususnya para habaib yang ada di depan kita semua, khususnya Al-Habib Jamal Ba'agi dan pimpinan majlis Jalsatul Isnin Al-Habib Omar Rofi dan para habaib yang lainnya, karena waktunya sudah mepet, saya sedikit sumbangkan pula untuk Al-Habib Jamal Ba'agi. Mudah-mudahan habaibnya, para alim ulamanya diberikan berkah bahagia dunia akhirat, amin. Dan juga aparatur pemerintahnya yang hadir maupun yang tidak hadir, kita doakan semuanya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Khususnya DKM Masjid daripada Masjid Jami Bandung, para panitia yang sudah mengeluarkan hartanya, tenaganya, pikirannya dan doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang bisa membahagiakan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Tidak akan panjang lebar ketika kita melihat perkumpulan semacam ini. Ini adalah perkumpulan yang mendidik kita, mengikat kita dengan Habibuna Muhammad, yang kita dengarkan dari penceramah sebelumnya bahwasanya pintu untuk menuju Allah adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didoktrin oleh Nabi Muhammad dengan doktrinan bagaimana masuk untuk menuju Allah lewat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan dimuliakan oleh Allah. Semuanya, semuanya. Kalau kita melihat dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi Muhammad memberikan satu hadis yang menggembirakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku semuanya masuk surga. Sering kita mendengar daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada hadis ini. Betul? Sering kan? Pernah dengar hadis ini, pernah? Pernah. Semua umat masuk surga kecuali mereka yang abah, yang menolak. Sampai pada sahabat, betul, ini kegembiraan untuk umat Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad mengatakan illa man abah, mereka ada yang menolak. Para sahabat bertanya, siapa yang menolak ya Rasulullah? Salah naik surga jelma kewa sudah, jelma sahabat sudah, jelma bahlul sudah. Siapa mereka yang menolak? Pahami daripada hadis ini, Habibin. Nabi Muhammad mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah." Lihat, pahami daripada hadis yang disampaikan Habibuna Muhammad, yang diambil daripada ucapan Nabi Muhammad ini yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad tidak mengatakan man ata'allah. Nabi Muhammad tidak mengatakan yang taat kepada Allah masuk surga, tidak. Akan tetapi lewat daripada pintu Allah, yaitu Habibuna Muhammad. Lihat, pahami man ata'ani, yang taat kepada aku kepada Nabi Muhammad. Pahami, pintu surga ada pada Habibuna Muhammad. Kita sedikit rasakan hati kita. Kita sedang duduk bersimpuh di depan pintunya Habibuna Muhammad untuk mendapatkan kebahagiaan. Mari kita bersama-sama ucapkan lisan kita untuk menyebut Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi, yakin Nabi Muhammad di depan kita. Ya Rasulullah, pintu sebuah kebahagiaan Habibuna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.